Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Ustaz Senyum. Kali ini saya buat video untuk para pesantren lovers. Artinya apa? Bagi orang tua santri yang masukkan anaknya di pondok pesantren Satu Room, hari ini kami akan mereview kamar yang bakal mereka tinggali atau asrama yang bakal mereka tinggali ketika mereka mondok. Ayo guys, ikuti-ikuti. Ya, inilah kamar atau asrama santri murid baru yang tahun ini ya, tahun 2021 ya, akan mereka tinggali. Belum ada ranjang, ranjang sudah ada tapi kasur belum ada. Insya Allah setelah mereka tinggal, diantar oleh kedua orang tuanya, semuanya akan lengkap dengan kasurnya, dan lemarinya sudah ada sebagiannya. Jadi ini nanti lemarinya akan mereka tempati untuk nyimpan pakaian. Kita bisa buka ya, mantap. Ada gantungan, ada untuk pakaian, celana, baju sekolah, dan khusus gantungan bawah biasanya ada tempat buat sabun dan lain-lain. Oke guys, kita lihat ya. Panjangnya kuat guys ya, masih guys. Dan aman, insya Allah ada kipas juga ya. Ya, ada kipasnya, jadi mereka aman lah, tidak akan merasa kepanasan. Apalagi jendela ya luar biasa kelihatannya. Insya Allah para murid baru, newcomer, Anda akan menyaksikan tempat ini yang suatu saat Anda akan tinggal. Oke guys, kita lanjut ke kamar sebelah. Wow, bersih guys, ya bersih guys. Wow, kita akan masuk. Oke guys, ini juga asrama yang akan mereka tinggali. Bagi murid baru yang akan masuk di pondok satu nomor 2. Maaf guys ya, kami belum minta lagi. Nah, sebenarnya sementara pengerjaan sekarang, insya Allah setelah selesai akan disimpan di setiap sudut-sudut yang ada ranjangnya. Dan sesuai dengan nomor ranjang dengan nomor lemarinya. Biasanya sesuai dengan ranjang dan nomor lemarinya, itu kita bisa ketahui bahwa yang tinggalnya ini atas berarti lemarinya yang ini. Oke guys, kipas juga ada ya, mantap lah. Asrama bersih, lampu ya tidak ada lah kegelapan. Wow, mantap guys ya. Mantap ya. Oke guys, kita akan lihat view pondok dari atas. Oke. Kita lihat. Ini adalah asrama ustaznya. Kebetulan ustaznya ada di pekerjaan kamar sekarang, jadi dia tidak ada di sini ya. Ini hanya cukup. Yes. Kita lihat view pondok dari atas. Wow.
Kerennya lagi guys, pondok ini punya cleaning service sendiri guys. Coba lihat sekarang. Jadi anak-anak kalian yang pondok di sini tidak akan lagi membersihkan karena mereka sudah punya cleaning service sendiri guys. Oke, balik sana ya. Permisi Pak. Iya, saya lihat dulu ya. Balik. Enaknya lagi guys, bagi santri yang asramanya sini, mereka tidak pusing-pusing lagi untuk kencing, turun ke bawah, mandi ke bawah karena di sini sudah siap ke WC-nya guys ya. Wow, tempat mandinya ada guys ya. Ya cuma sekarang tidak ada orang ya, jadi inilah namanya tidak ada penghuninya ya. Itu ya, tapi setelah itu penghuninya datang ya, tentu akan terus. Guys. Oke guys, di sana pemandangannya indah ya. Itu adalah sawah milik masyarakat ya. Yang di bawah ini adalah asrama tahfiz. Bagi yang anaknya ingin tahfizul Quran, silahkan didaftarkan aja di pondok. Karena di bawah ini adalah asrama atau tempat mereka ngaji, tempat mereka tahfiz ya. Mudah-mudahan sob-sob kita ini bisa memiliki tanah sana ya, sehingga kita bisa memperluas area-area yang ada di pondok pesantren Hatatul. Tentunya untuk bangunan yang lebih lagi bagi santri-santri yang mondok di pondok pesantren Hatatul. Oke guys,